Baik, sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ke Jabatan Meteorologi untuk mengikuti cuaca semasa tanah air bersama pegawainya Rashidam Amirul Ashraf. Roslan, silakan. Baiklah, assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita balik pula dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia, yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di Pulau Pinang dan juga Melaka, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan bahagian Sandakan dan juga pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Sibu dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, assalamualaikum.